Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-unboxing belanjaan aku di H&M. Ini aku ada beli barang termurah. Nah, penasaran kan barang termurah di H&M itu apa sih? Tapi sebelum aku mulai videonya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya di bawah ini. Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang suka sama diskonan, jangan lupa untuk follow Instagram aku ya di bawah ini. Nah teman-teman, hari ini aku lagi ada di salah satu mall di Jakarta Utara, deket rumah aku, dan ini aku lagi ke salah satu store yang lagi adain diskon up to 75%. Kalian bisa lihat ya, udah ada stikernya di depan kacanya tuh. Untuk store H&M di mall ini lumayan besar banget. Kalian bisa lihat untuk bagian luarnya aja lumayan lebar dan panjang, teman-teman. Dan untuk bagian langsung pintu masuk, di sini ada baju wanita, pakaian wanita, ada aksesoris wanita kayak baju, sepatu dan lain-lain. Tuh, kalian bisa lihat ya, lumayan luas banget di sini. Untuk store H&M ini ada dua lantai. Di lantai atas itu ada pakaian pria dan pakaian anak-anak nih teman-teman. Untuk di lantai dasarnya ada baju-baju wanita dan aksesoris wanita. Di sini aku langsung jalan aja ke bagian yang lagi sale. Nah, di sini untuk baju-bajunya lumayan harganya, kayak ada yang Rp99.000, Rp149.000, dan celananya juga ada yang harganya Rp499.000 teman-teman. Dan ini juga ada aksesoris-aksesoris yang lagi diskon. Aku bakalan cari-cari dulu dan pengen cari barang termurah di H&M kali ini. Nah, teman-teman, di sini aku langsung menuju ke tempat yang lagi sale besar-besaran. Di sini ada baju yang harganya Rp40.000 dan Rp50.000-an aja. Dan aku masih mencari apakah ini barang termurah di H&M atau enggak. Di sini aku lagi nanya baju untuk size-size-nya. Nah, tuh, teman-teman. Terus aku keliling lagi. Di sini ada sweater juga, harganya Rp249.000, teman-teman. Dan di sini juga bisa beli online ya. Tuh, banyak banget warnanya, dan warna-warnanya itu warna-warna lilac semua, teman-teman. Yang lagi kekinian tuh. Aku balik lagi ke tempat aksesoris karena ini adalah aku cek harga-harganya lumayan murah. Aku bakalan jelajahin dulu satu persatu aksesorisnya, teman-teman. Ada tas-tas juga. Nah, di sini aku lihat ada anting, harganya murah, cuman Rp15.000 aja. Tuh. Dan ada tas juga, sepatu juga, keren-keren banget ya pokoknya, teman-teman, lengkap banget. Nah, di sini aku ketemu aksesoris kalung yang kondisinya masih lumayan oke banget, nggak ada lecet sama sekali. Harganya juga cuma Rp15.000. So, aku penasaran, ada tas kuning lucu banget. Ini harganya Rp299.000 aja, teman-teman. Terus banyak tas-tas lainnya, ada tuh lucu banget tasnya, unik kecil gitu. Setelah aku dapat barang yang paling murah di H&M, aku langsung aja bayar ke kasir ya, teman-teman, karena ini aku udah dapat dua produk termurah. Jadi aku langsung bayar aja ke kasir. Nah, karena di sini nggak boleh ngerekam, jadi aku putuskan untuk aku udahin recordnya. Thank you. Nah, teman-teman, di H&M ini lagi adain sale besar-besaran nih, up to 75%. Jadi, setiap store itu beda-beda untuk produk yang didiskon. Jadi, menurut aku, kalau misalnya kalian rumahnya dekat mall, kalian bisa menjelajah dari H&M Mall 1 ke mall-mall yang lainnya, karena pasti itemnya itu berbeda, teman-teman. Dan ini aku udah beli dua produk termurah yang lagi diskon. Tadaaa! Ini dia seperti biasa pakai paper bag gitu, pas H&M. Paper bagnya juga nggak bayar sama sekali, nggak seperti kayak Uniqlo itu bayar. Nah, di sini aku udah beli dua item termurah. Yang pertama ini aku beli, ini kayak diskon Rp100.000 gitu, teman-teman. Ada. Ini aku beli baju turtleneck, cuman modelnya tuh crop top. Cuma karena kalau kayak aku ini nggak terlalu tinggi, jadi nggak ketara crop top sama sekali. Dan ini tuh dari harga normalnya itu lumayan loh, Rp149.900, dan aku cuma bayar Rp50.000 aja, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, aku pilih size-nya itu S, dan banyak banget size lainnya, ada XS, S, M, dan L, teman-teman. Tada!
Ini tuh esnya menurut aku lumayan besar kayak gini. Dia tuh bahannya adem banget, terus lembut gitu, walaupun gak terlalu tebel. Tapi lumayan kalau misalnya buat kalian di rumah atau kayak buat daleman untuk pakai blazer, itu cocok banget. Dan ini turtlenecknya itu bisa sampai naik lehernya gitu ya, jadi gak terlalu pendek banget. Terus ini juga ada mereknya ya, DVD. Ini kayak gini teman-teman, tuh mereknya si H&M langsung. Tapi ini walaupun tipis gak transparan karena dia warnanya terlalu ngejreng menurut aku tuh kayak gini. Ini kayak warna neon gitu dan banyak banget warna-warna lainnya, kayak warna hijau neon, terus kayak warna Tosca gitu teman-teman. Pokoknya banyak deh warnanya, kayak ada 3 atau 4 pilihan warna gitu, dan ada termasuk warna hitam juga. Tuh bagus banget. Ini cuma 50.000. Dan barang terakhir yang aku beli dengan harga 15.000 ini adalah ini. Aku beli aksesoris ini tuh harganya Rp15.000 teman-teman tuh, dari harga normal Rp129.000 nih, ada harganya di sini. Dan aku pilih itu bener-bener yang masih bagus karena ini barang diskon atau kayak barang produk-produk lama. Dia tuh banyak yang kayak udah pudar gitu, warna goldnya kayak gini atau warna silver itu udah pada pudar, tapi ini aku pilih yang masih bagus banget. Terus aku juga belum pernah punya kalung yang modelnya seperti ini, lumayan buat konten-konten gitu kayak gini. Jadi itu kayak triple, nggak jadi 3 gitu, cuman ini emang jadi 1. Aku bakalan buka dulu, pengen kasih tahu ke kalian seperti apa sih ini kalungnya. Nah ini teman-teman, kalungnya kayak gini tuh, kayak gini. Ini harganya murah kalau 15.000, kalau 129.000 aku tidak mau. Nah kayak gini, ini barang diskonnya. Bagus sih kalau menurut aku, kayak buat aksesoris-aksesoris pendukung gitu tuh. Ini jadi kayak triple gitu, nggak satuan gitu, jadi bagus. Dan masih banyak lagi barang-barang diskon lainnya. Nanti buat kalian yang mau ngecek di H&M terdekat, kalian tinggal datang aja ke store-nya karena kayaknya semuanya tuh lagi diskon aku 75% teman-teman. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan komennya. Buat kalian yang mau request ke store mana lagi, kalian tinggal komen aja di bawah ini. Terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.